Wahai pengecut bumi datar, pertikaian kalian dengan bumi bulat tidak ada gunanya, karena bentar lagi kalian akan aku makan. Oke. Dan akan berantem di dalam perutku. Besok pagi akan menjadi T41. Halo, jika pengetahuan kalian tidak membawa sebuah keimanan, maka kalian akan rugi. Karena kalian sebenarnya sudah dipermainkan oleh elit global untuk menuju sesuatu yang sia-sia. Karena kita tidak dibebankan dengan apa yang tidak mampu. Ya, seandainya Allah berkehendak, apapun bentuk bumi, air tidak akan tumpah. Karena Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apapun bentuknya, mau datar mau bulat, jika Dia menghendaki manusia untuk bisa hidup di padanya, air laut tidak tumpah, apa yang menghalanginya? Jika pengetahuanmu untuk mengetahui kekuasaan Allah dengan akalmu tentu tidak akan cukup. Nanti gua akan ngepres penganut bumi bulat juga, karena pertikaian mereka tidak ada guna dan hanya menghasilkan sebuah pertikaian yang kelak tentu saja hal ini sia-sia, karena tidak pernah akan menjadi sebuah topik. Dan saya bersyukur bahwasanya bentuk bumi bulat ataupun datar tidak akan ditanyakan di akhirat kelak, karena yang akan ditanyakan adalah sholatmu yang pertama. Terima kasih.